Halo sahabat auto semua, kembali lagi bersama Riri di sini. Kali ini kita bakalan melakukan pemasangan karpet Max Matte 7D di mobil All New Kijang Innova miliknya Den Dimas. Nah, sebelum itu kalian pastikan sudah like, komen dan subscribe channel YouTube Auto Project dan nyalakan tombol notifikasinya. Oke, kita langsung aja kalau gitu ngelihat proses pemasangannya dan kita lihat hasilnya gimana. Oke sahabat otot, ini kita lihat ya dari mobil, dari dalam mobil ini, dari mulai bagian drivernya. Nih, wah, ini udah terpasang full ya sahabat otot, ini bener-bener full. Dimana kalian bisa lihat sampai ke bawah-bawah, dan ini juga sampai ke bawah kursinya sahabat otot. Jadi dipastikan kalau misalnya makanan ataupun minuman kalian tumpah sampai ke bawah, juga tidak akan langsung mengenai karpet dasarnya sahabat otot. Nah ini juga ada koilnya, jadi kalau misalnya minuman ataupun makanan yang tumpah di sini, kalian tinggal langsung copot koilnya. Oke. Nah, begini sahabat Oto, kalian tinggal langsung copot koilnya jika ada makanan ataupun minuman yang tumpah di sini, kalian langsung dibersihkan, entah itu memakai air ataupun tinggal dikibas-kibas begitu ya sahabat Oto ya. Nah, ini sangat mudah untuk membersihkannya, tidak akan kesulitan dan tidak perlu mencopot karpet Max Matte-nya sendiri. Oke sahabat Oto, aku juga mencoba naik ke sini ya untuk membuktikan bagaimana karpet ini apakah benar-benar presisi tidak bergeser. Nah, kita coba ya sahabat Oto ya. Nih, kita udah gini-giniin tapi nggak bergeser sama sekali karena karpet ini sudah terpasang secara keseluruhan sampai ke benar-benar ke ujung. Nah, sahabat Oto bisa dilihat langsung bagaimana karpet Max Matte 7D ini dipasang menyeluruh sampai ke bawah, sampai ke dalam, namun tidak mengganggu pedal rem maupun gas, sehingga dipastikan tetap aman untuk kalian berkendara. Nah, selanjutnya kita langsung melihat di bagian passenger. Oke sahabat Oto, kita sudah berpindah ke bagian passenger setelah tadi kita melihat bagian drivernya. Nah, di sini kalian bisa lihat ini begitu full, begitu penuh dan juga begitu presisi sahabat Oto. Ini juga sampai ke bawah-bawah ya. Nah, ini juga ada koilnya seperti yang tadi. Jadi ketika ada tumpahan makanan ataupun minuman di sini, kalian tidak perlu khawatir untuk membersihkannya karena begitu mudah, tinggal dicopot dan langsung dibersihkan sahabat Oto. Nah, di sini kalian juga bisa lihat ada apart sehingga di sini pasti khawatir apakah akan sulit untuk pemasangannya, tapi ternyata tidak sahabat Oto, karena Max Matte 7D ini juga menyesuaikan dengan adanya apart ini dan dipastikan tetap aman. Nah, selanjutnya kita langsung beralih ke bagian row 2. Oke sahabat Oto, kita sudah beralih ke bagian row kedua. Nah, di sini kita lihat bagaimana tidak perlu khawatir kalau misalnya kaki di bagian kursi penumpang sampai ke bagian bawah, karena karpet Max Matte 7D ini dipasang sampai ke bagian bawah bangku row pertama. Jadi dipastikan ini sangat aman ya, dan juga ini pastikan juga presisi, tidak bergeser sama sekali ketika digesek-gesek. Dan nah, ini yang juga harus diperhatikan oleh sahabat Oto semua, kalau di sini itu sangat full, penuh terpasang dan menyambung ke bagian row ketiga. Yang di sini kalian bisa lihat pemasangan juga sangat mudah sahabat Oto. Di sini ada klip dan juga velcro yang akan membantu pemasangan ini langsung jadi. Nah, masukin klipnya ke sini dan velcro-nya terpasang dan selesai. Jadi pastikan ini sangat aman, sangat nyaman dan juga sangat membantu mobil kalian terjaga kebersihannya sahabat Oto. Kita lanjut ke bagian belakang. Nah sahabat Oto, kita sudah berada di bagian belakang mobil. Kita bisa lihat bagaimana tadi yang kita jelasin dari bangku row kedua itu menyambung ke bagian row ketiga dan bahkan nyambung langsung ke bagasi, dan artinya itu sangat full coverage sahabat Oto. Nah, ini bisa dilihat bagaimana detail-detailnya terpasang sangat rapi, presisi,
dan juga sangat aman pastinya sahabat Oto ya. Nah sahabat Oto, selain keunggulan-keunggulan yang tadi sudah disebutkan, ternyata pemasangannya juga sangat mudah. Ini karpet Max Mat 7D ini sudah tersedia velcro yang akan memudah kalian untuk menempelkan Max Mat 7D ini langsung ke dalam mobil kalian. Yang pastinya ini sangat presisi, tidak akan bergeser maupun digeser-geser seperti ini ya sahabat Oto ya. Oke, kita udah jelasin dari awal dari bangku depan sampai ke bagian bagasi. Jadi kita simpulkan bahwa Max Mat 7D ini sangat-sangat melindungi mobil kalian dari kotoran, sangat mudah dibersihkan juga, dan juga ini sangat mudah dalam pemasangannya sahabat Oto. Oke sahabat Oto, bagi kalian yang pengen juga mobilnya seperti Den Dimas ini, kalian bisa mendapatkan Max Mat 7D itu di semua cabang di Indonesia, dan pastikan produknya adalah produk Oto Project. Dan untuk kalian yang berada di sekitaran Jakarta, dapat langsung ke Ruko Sedayu Square, Blok I nomor 8 di Cengkareng, Jakarta Barat. Nah untuk sahabat Oto yang pengen mendapatkan update-update terbaru dari aksesorisnya Oto Project, dapat mengikuti Oto Project di berbagai akun media sosial dari mulai Instagram, TikTok, dan channel YouTube. Nah untuk sahabat Oto, pastikan sudah nge-like, share, dan komen video-video yang ada di channel Oto Project, dan pastikan subscribe dan tekan tombol notifikasinya untuk mendapatkan update-update terbaru tadi. Nah, sampai di sini aja video kita kali ini. Kita akan berjumpa di lain waktu, dan pastinya Oto Project bikin mobil Oto keren.